Teman-teman, kita mau menuju tempatnya Pak Usman dan Ibu Nurmala ya. Bawa motor. Kampasnya rusak, kampas koplingnya. Jadi ini kita mau menuju tanya Pak Usman. Itu bubunya. Teman-teman, lope-lope, kita mau ke Pak Us. Ini naik motor, bro. Itu beliau. Ini ada emasnya. Mana? Oh. Aduh. Adem ya, Waya. Assalamualaikum. Aduh. Bu, makan ini. Sehat, Wak? Wah, yang banyak makanannya. Dari siapa aja, Wak? Oh, Pak Asrofi, kapan? Kemarin sama tadi. Oh, sama tadi, masya Allah, Pak Astropi luar biasa. Babin ganti pasnya. Tuh dikasih tuh sama rokok. Mas. Buat beli rokok. Iya, Wak. Wak. Sehat, Wak. Nah, Mas, ini kan kita kemarin kan diwakili nama Mas ya. Saya nggak nyangka sehingga bagus begini, Mas. Ya, seadanya sini. Ini sebenarnya belum bagus, Pak. Belum bagus, maksudnya ya berhubung kita alatnya nggak ada, jadi seadanya dulu. Ini yang sini nanti saya bagus loh. Mau tak kasih baleho samping-sampingnya lagi tuh. Oh, biar anginnya. Pokoknya lama-lama sih bisa licin kena ini. Bisa licinnya banyak nanti ya. Iya, kena. Salah Pak, nanti Pak. Insyaallah kita bareng-bareng lah kita. Nanti kalau ada rezeki lagi nanti kita kasih beliin papan. Amin. Paling triplek pira sih, Mas, meternya? Ya paling kalau triplek itu yang tipis, tapi ya yang tipis iya. Paling ya, sekitar 60-an. 60 ya. Wah, Us. Wah, Usman. Ini dikasih tempat seperti ini sama kita-kita, gimana perasaan, Wak? Punya dua tuh. Dapat top. Wak, Wah Usman, pengampura. Ini Wah Usman dikasih tempat seperti ini iya. Sama Ibu Nurmala. Pokoknya perasaannya gimana? Ini bos, ini mah luar biasa aja lah. Luar biasa. Bu, pulangnya kemana? Ini kenyang sih, makan. Oh iya, jadi ngantuk ya. Bu Usman, nanti kalau seandainya pas posisi tenang, ditanyain Ibu Nurmala pulangnya kemana. Iya. Asli mana ya? Ditanyain tuh ya. Iya, pokoknya bos, ini mah jadi udah luar biasa aja. Jadi di sini banyak. Gini Pak, nanti ya. Kalau Ibu Nurmala udah, iya. Ya ini kan kenyang, udah kenyang, ditanya pulangnya kemana gitu, iya, Pak Usman ya. Iya. Ini akan kata bos juga kapan-kapan ini keluarganya bakal kesini. Amin. Jadi, amin. Kalau saya kata terserah ini aja normalnya, kalau ikut ya boleh, kalau syukur, kalau nggak ikut ya nggak apa-apa. Soalnya yang ngajamin itu bukan bos aja sih, ada yang suka bawa HP juga menjamin pakaian. Oh iya iya. Itu jadi, alhamdulillah ya, Pak ya. Ada pakaian banyak ke sini ya, ngasih uang. Ibu Nur pulangnya kemana? Ngantuk ya. Ini sih enggak mau pulang. Pokoknya jadi orangnya. Nanti ada bantal di rumah, nanti tak ambil ya. Ada bantal, nanti ada bantal, Pak. Nanti ada bantal di rumah. Iya. Aduh. Nanti tuh dilapin, ini tuh dilapinnya, Wak ya. Beresin dilapinnya. Pokoknya aku lapin nanti pakai parang dilapin. Dirapi-rapi lah ininya. Bawa usah dirapihin ya. Iya. Yuk dibawa aja yuk ngobrolnya yuk. Iya. Biar iya, sama Waknya yuk ke bawahnya. Bosman kesini. Bosman kesini. Bosmannya ikut dibawa yuk. Bawa yuk. Yuk sini. Ayo ikut. Kesini. Bosmannya ikut ke bawah yuk.
Iya. Ngobrolnya di bawah aja. Di bawah. Yuk. Turun. Iya. Turun. Ayo, ayo. Iya, ke sana. Ya, 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 ya. Ke sana ya. Tinggal-tinggal aja buat makan. Ayo, Pak. Ke bawah ya. Yo. Apangannya yang adem ya? Oh, buat cemek. Minderannya. Wah. Nanti Wak Usman tuh ya, kalau seandainya seorang kan tuh ya masnya. Iya. Ngomong ke Wak apa namanya? Ibu Nurmala. Ibu Nurmala. Iya. Ibu Nur, pulangnya kemana? Pokoknya Nur itu jadi ngomong sama Nur udah 3 tahun sih, udah paham banget. Kadang-kadang bisa ngomong, kadang-kadang males. Oh, akibat apa katanya, Pak? Iya, kadang-kadang kalau kepengen nasi ngomong, lapar gitu. Iya, mungkin. Eh, pagi dimandiin sama beliau ya, Pak? Kalau sama orang-orang sama sekali nggak bisa ngomong. Mandi sama Pak Usman rutin. Kayak kita gitu normal kayak biasa. Pokoknya. Ini menjenguk kita rekan-rekan. Saya ditemenin dengan Mas Udin. Dan ternyata, Masya Allah, tendanya bagus banget. Saya nggak nyangka loh. Ini bahan-bahannya dari Mas Udin semua, bisa, bekas tenda hajatan Mas ya? Bos, kalau bisa misalkan senter kecil aja. Oh, senter. Iya, kalau buat malam gitu. Emang ada ular? Iya, barangkali ya. Ada air datang ke sini. Iya, senter yang kecil aja. Segede ini ada airnya. Segede gini. Bosan udah punya habis cesan. Oh, yang di cesan. Iya, cesan. Oh, ya kayak Tayudi dulu ya? Iya. Oke, siap. Iya, Pak. Mudah-mudahan saya ada rezeki, Pak, ya. Maksudnya kan kalau lagi enggak lagi ada bulan kan gelap. Iya, iya. Ini sebetulnya di sininya dikasih 5 watt aja ini. Oh, lampu. Iya, lampu ya. Nyambung sih. Iya. Iya, di sini itu tempat besi itu 5 watt aja bisa terang. Nanti kita pasang lampu, teman-teman. Jangan takut kesetrum ya di luar aja makanya sini, sana masa, aja pas ini pintu masuk kan ada keterangan. Iya 5 watt aja pakai kabel berapa sih enggak di sini enggak terlalu habis bahasanya setengah juta ya, itu sih saya kebetulan ada kabel kayaknya ya kabel gitu. Pak ini kalau Ibu Nurmala kan ini kan lagi saya ngobrol sama Pak Usman ditanya Nurmala pulangnya kemana gitu. Itu sih saya ngomong sama Nur kan saya udah ngomong Nur kalau nanti ada saudaramu atau mamamu di sini menjemput ya kita lumayan kan udah ngurusin kita berdua ya gitu sampai 3 tahun gitu. Ini air matanya keluar nangis ya iya jadi sedih. Jadi itu saya jadi ingetan. Ingat keluarga, cuma dia pulangnya mungkin keluar air mata. Gak ingat biasanya mungkin. Jadi ini sebetulnya jadi kawin sih enggak. Jadi cuman ya cuman pintahan orang. Jadi dari itu kibung sama perempuan mungkin. Niatnya bukan baik tapi di ya. Sama. Di sana kan udah tahu tempatnya kalau sana miring-miring kayak gitu. Oh, rubuh ya, Pak? Iya, itu jadi di sini sih mendingan malam semalam dua malam tiga malam di sini itu. Tuh, jadi niatnya Pak Usman itu mengurus, niatnya baik. Cuman terkadang ada orang. Punten, Pak, mohon maaf. Ibu Nurmala pernah diperkosa sama orang enggak? Iya, makanya. Enggak, maksudnya Pak Usman. Pernah ngelihat Ibu Nurmala diperkosa orang enggak? Enggak pernah. Dulu katanya Wa Usman pernah merawat orang terus hamil. Dulu jadi suka ada orang lewat ya perempuan jadi Pak Usman jadi suka ya begitu sih kasihan gitu. Jadi urus sama Pak Usman ya gitu. Ya. Kadang-kadang tiga hari tiga malam pergi entah kemana. Ada yang kecil badannya, ada yang gede juga, roknya juga panjang. Lagi musim banjir-banjiran, roknya juga panjang. Bukan kunti, Pak?
hilang. Jadi posmen lagi ngebersihin ini nih, lumpur di sini. Dianya di sini. Tahu-tahu ke sana jalan. Tapi ini ya, sama orang. Tapi ini aja Pak Usman tuh luar biasa ya, Mas ya. Iya. Nolong. Tapi ya namanya ODGJ kadang ada yang nurut kayak seperti Ibu Nurmala sehingga bertahun-tahun 3 tahunnya ikut beliau. Sampai diurus, dimandiin, dikasih makan sama beliau. Iya. Ya, pokoknya 3 tahun itu kan diratakan 10.000 aja sehari kan udah hitung sama HP kan lumayan. Ya mudah-mudahan keluarganya Ibu Nurmala ada yang mengenali. Iya. Wow, semuanya juga istiqomah terus ya Pak ya. Iya ya. Dikasih sehat, panjang umur ya Pak. Umur yang bermanfaat ya Pak. Wah. Apa? Pak Usman. Punten ya Pak. Pokoknya bos. Jadi udah deh sekarang yang bosnya rupanya kangen sama Pak Usman, jadi enggak lama juga 3 hari udah datang. Saya kangen sama Pak Usman makanya datang ke sini. Makanya jadi sama terlalu sama ingat kalau lagi bangun lagi merokok. Oh, selalu ingat. Jadi gini Pak Usman. Teman-teman, Pak Usman itu selalu ingat sama kita-kita karena di saat kita bergotong royong ya Mas ya. Beliau itu merasakan kangennya kita, kangennya mungkin dengan kepeduliannya. Kerjaan Pak Usman itu nerangin sampai sana-sana. Ya nanti kita usahain Pak. Iya makanya Pak Usman itu jadi kerjanya cepat, gerak cepat. Jadi Pak Babin Kantipmas itu Pak Asrofi sering kesini nengok juga ya Mas ya, iya. Sering ngasih makannya pagi ya. Salam kalau ketemu ya. Makanya ini kalau itu sih hebatnya yang kecil aja yang segini gini ya. Center. Siap. Nanti jawab. Wah. Udah pokoknya cesan itu udah bangsanya sebulan juga. Jadi gini, sahabat apa-apa kita itu udah janjian dengan Mas Udin. Mas Udin saya habis ada perlu saya mau jenguk Mas. Air yang kuning ke sini enggak ke sana-sana lah, udah aja di sini. Nah, ini saya ke sini alhamdulillah ketemu dengan beliau. Meskipun ya kita membantunya sebisanya. Semampunya. Pokoknya ini bismillah. Kita girangnya udah punya uang besar 10.000 aja udah girang deh. Wah, iya dari bos. Wah, ngapunten. Iya. 10.000 kan beli entar nanti beli Mustang aja. Mustang siapa? Yang murahan ini yang rokok beginian Mustang. Ya. Wah. Mau tanya. Didoain. Wah, didoain saya Mas Udin, Mas Asrofi. Makanya persoalan bos yang udah laporan sama Pak Usman. Doainnya. Iya, suara cepat segera. Oh. Ini nanti Pak Usman yang doain ya. Ini ditembak di sini, Pak. Ditembak dari sini. Iya. Bantu ya, Pak ya. Dibantu ya, Pak ya. Nah, Jabra'ilah ilang Allah. Itu. Allah itu yang namanya Allah kan sifatnya Rahman Rahim. Jadi apalagi yang bilang enggak bilang juga dikasih rezeki. Itu. Iya. Masuk akal ya. Contohnya enggak bilang aja dikasih rezeki. Contohnya yang enggak ngomong aja dikasih rezeki. Contoh mohon maaf. Rumput. Ini rumput enggak bisa bicara ya. Tapi dikasih rezeki sama Allah, air disiram ya, Pak ya. Iya gitu. Ini rumput juga. Rumput kan makhluknya Allah ya, Pak ya? Iya. Apalagi Pak selain rumput. Makanya kita kesifatannya langgeng itu dilanggengkan sama neraka jahanam. Neraka jahanam itu ya sifat langgeng. Jadi mati hidup lagi. Itu rumput kan dikupas hidup. Dicangkul juga hidup. Iya ya. Itu gitu. Hidup lagi ya, Pak. Iya gitu makanya kesifatan langgeng. Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah itu jadi tidak ada namanya kiamat. Kiamat itu katanya 300 tahun kiamat zaman para nabi katanya, tapi itu cuman katanya.
kiamat itu ya namanya udah orang tua, udah sampai umurnya udah tua ya tamat kan, sampai meninggal itu riwayatnya, tamat riwayatnya. Jadi dikatakan, dinyanyikannya tamatnya oh riwayatnya, kan gitu enaknya. Riwayatnya bagus kan, kalau meninggal cuma tetunggulnya, cuman tamatnya oh riwayatnya. Oh gitu ya Pak ya. Tetunggul doang gitu. Wah itu yang bakar-bakaran Pak Usman tah? Yang bakar-bakaran Pak Usman. Itu udah itu di sana itu kan ada ya? Tadi dari sana beli musang ya Mas, punya dua yang kering-kering loh kayak rumput apa kadang dibakar udah dikupasin makanya agak terang, orang gelap kalau itu di sini. Wah sholawat paling enak apa Wah di sini ini kalau bukan Pak Usman enggak bakalan kuat. Ini ularnya juga kalau lagi ini masuk ke sini, ular itu sebesar ini, ula hitam ya, kesitu, kobra ya, kesitu, masa Mas? Kesitu. Banyak ular kalau sana udah Mas, diri aja, di udah diri aja gini, ininya besar ya, mau nyembur. Terus? Kata saya bilangnya enggak, saya mah enggak akan apa-apa, cuman lewat gitu. Terus pergi. kempes lagi kalau diajak ngobrol ularnya. Iya, jadi di sini pausan gua gak punya ini sih, buah andalan. Ular itu tadinya sejarahnya antaboga sih, antaboga, antarja, antasena, antarnya Gatot Gaca turunan Pendawa. Antaboga itu tiga bumi, itu tiga. Jadi di sini di atas bumi ini wilayah negara, di bawah negara lagi, yang paling bawah negara antaboga. Oh, bu. Paling bawah bumi, tiga, di bawahnya iya, bumi iya, wilayah ini kalau disabakan ke sana ke bawah gitu, wilayah ya kayak di sini aja luas. Masa Pak? Contohnya ini kan namanya Bratasena kan, kawin sama ular, anaknya ular, raja ular. Jadi punya anaknya kan Santerja kan, ini ada sisitnya ini. Wah, punten Wak. Wak Usman pernah nemuin jin enggak di sini? Jin, nemuin pernah enggak? Kalau jin sesering biasa-biasa aja sama jin sama kita kan udah aja, kita sama-sama makhluk ya. Enggak bakal, makanya kan Pak Usman. Bentuknya apa Pak jinnya, Pak? Keputusan cinta. Bentuknya dan damai. Oh, keputusan cinta dan damai. Jinnya kayak apa bentuknya? Jin itu bisa besar, bisa kecil. Oh, enggak, bentuknya kayak kita, kayak manusia apa enggak bisa, kalau jin? Kayak manusia bisa, cuman perbedaannya tangannya panjang. Oh, tangannya kalau sampai bawah. Kan tangan kita mah batuk ini, kalau jin mah panjang ke bawah. Tingginya? Urusan tinggi bisa setinggi kelapa. Oh. Jin. Berarti berbentuknya manusia apa ular? Jin bisa bentuk ular, bisa bentuk kodok, bisa. Jin luar biasa deh. Gak tapi dewa. Pernah Pak? Wah, pernah ngobrol sama jin? Pernah. Di sini? Iya, makanya tapi harus kita punya minyak bisik. Ngobrolnya gimana Pak ngobrolnya? Bisa datang. Oh, jinnya? Iya, minyak bisik 10.000 di sana di Celduk. Ya. Kecil botolnya gini. Ya terus ngobrol. Ntar Pak Usman ngobrol sama bisa jin. Bisa datang. Bisa. Iya, minyak bisik ya. Saya pengen lihat jin, bisa enggak Pak? Bisa, coba asal pakai minyak bisik. Bapak udah pernah beli minyak bisik 100.000 di sana lagi di Jalan Baru. Udah. Oh, di rumahnya minyak bisik putih ada di sana, ya. Di situ dekat jalan kereta api. Coba nanti ya, kapan-kapan saya kesini sama Mas Udin. Iya. Berdua saya sama Mas Udin pengen lihat jin di sini. Ya, bisa. Bisa malam apa siang? Malam. Iya, pokoknya di sininya wiridnya di situ ya, pakai kita kan tikar apa di situ. Malam malam. Malam ya. Iya, malam. Ada jin Wak? Hah? Ada, pasti ada. Datang. Jin itu bisa datang. Bisa datang ketawa syukuran jadinya ketawa. Ketawa. Kita enggak takut, jin itu kan perlu sahabat jin juga kita. Oh, perlu sahabat. Iya, perlu kenalan. Wak,
Kalau saya mah kangennya sama Kanjeng Nabi tuh, Pak. Pengen bisa ditatangin Kanjeng Rasul tuh, Pak. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad, saya itu kangen. Nabi Muhammad itu kan, Nabi Muhammad itu ya sejarah Nabi Urud pada tahu anak kecil. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bahkan udah di sana sih sama Tuan Dek Herman di Sukabumi. Sahabat lape-lape, ini kita bersama Mas Udin dengan Pak Usman. Nanti kita mau di anu pengen lihat jin, nanti Pak Usman membuka mata batin katanya. Awas ndawa, bener batak tunggu wa sama saya sama Mas Udin. Ya, tenang, nanti saya sama Mas Udin pengen sini, nanti bawa minyak misik, pengen tahu. Malam nanti jam 8 habis sisa ya. Iya, pokoknya Pak Usman sih ahli wirid deh. Dulu kan korannya di sana mau menjualkan tanah di Wanasari semua tiap malam. Oh, kalau mau ngejual tanah katanya Pak Usman bisa nih. Di wiridin nih. Kata Pak Usman. Insyaallah kun payakun. Oke, sahabat-sahabat dimanapun berada, terima kasih Mas Udin, mudah-mudahan berkat dan bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Karena pesannya Eyang Babuit Basya Syarif Hidayatullah Kesunan Gunung Jari Cirebon ingsun titip tajulan fakir. Pada saudara kita semampunya kita, tolong sekali lagi kalau ada mengenali Ibu Nurmala, informasi ke saya ya. Di deskripsi ada nomor saya. Nanti saya kontak Mas Udin, saya kontak Pak Babin Kantipmas, saya kontak orang desa, kita bareng-bareng. Nanti rekan-rekan dari Gurila pun pasti membantu. Luar biasa. Memang kita tidak bisa sendiri, Mas Udin. Benar, tidak bisa sendiri. Saya tanpa Mas Udin, tanpa rekan-rekan Gurila, tanpa Pak Babin Kantipmas, tanpa orang desa, tanpa masyarakat yang lainnya, tanpa sahabat lope-lope, kita nggak bisa apa-apa. Itulah manfaatnya kita habluminana segotong royong. Jadi kita perbanyak saudara, insya Allah berkah dan bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Saya Amal Purwadinata, salam rayu sugeng pangestu, mugi rayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, gatel.